Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merespon kasus keracunan jajanan impor dari Cina yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Setelah mendatangi dua toko tersebut, tim mendatangi grosir jajanan di Jalan Patimura, Kelurahan Setono Pande, Kota Kediri. Dua toko yang sudah disidak Jumat 1 November lalu itu kembali didatangi kemarin. Setelah hasil uji keluar untuk 4 Latiau dengan merek Lufmi Hot Spicy Latiau, CNZ Candy J Latiau, KKB Latiau, dan Liang Gui Latiau diinstruksikan untuk ditarik.